Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Ada apa? Saya mau minta perlindungan hukum. Kamu ngerti apa tidak sih? Apa yang kamu omongkan? Baca di koran, kalau minta tolong itu namanya perlindungan hukum, Pak Ustadz. Kamu mau minta tolong apa? Saya dikejar-kejar Masno, Pak Ustadz. Ya pantas kamu dikejar-kejar, karena kamu punya hutang sama dia. Saya baru sadar, uang rentenir itu nggak barokah ya, Pak Ustadz. Buktinya saya bangkrut. Ini bukan soal barokah atau tidak barokah. Apapun uang yang kamu pakai, tidak akan barokah kalau kamunya malas. Kamu kepinginnya saya yang bayarin utang kamu, begitu? Bukan, Pak Ustaz. Saya minta pengawalan. Astagfirullahaladzim. Omongan kamu, Cocat. Kalau kamu tidak ngerti, jangan kamu omongkan. Pajaknya tinggi, Pak Ustaz. 15%. Istilah dari mana lagi? Itu bunga, bukan pajak. Pantasnya kamu masuk kiai, ngobrol sama Aming. Mulai hari ini, kamu setor ke saya 25 ribu per hari. Saya pastikan kamu tidak akan dikejar-kejar Masno lagi. Sampai kapan saya nyetorannya, Pak Ustaz? Sampai hutang kamu sama Masno lunas. Berarti saya nggak dapat perlindungan hukum dong, Pak Ustaz. Pergi kamu! Koran bilang, katanya lagi ada pemutihan pajak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.